Maka cina bayangkan urung sidun menyauronyo tatim pesapat harta untuk tak kurban setiap tahunnya. Pastilah di antara salah satu kurban kita itu akan menjadi tunggangan terbaik bagi kita, bagi keluarga kita. Nyona taboh cerita di Dayah Ulun Tuan. Nama anak tersebut Ar-Razak Az-Zumar, anak paluh pinung. Barulah saya tempe dunia. Itu yang kau likut, lun terharu pekon. Ime kameng kedroi udayah. Kamu setiap tahunnya ada mengadakan kurban di Dayah. Seperti tahun lalu ada 2 ekor lembu dan beberapa kambing. Yang perlu kena pegah nyuan mit ubut nu yang SMP. Daripun lahir kambing laki ayah. Jaman waktu SD galom berangkat udayah. Ayah nebi saboh anak kamengnyo lun pelihara kerau. Keputujuan nak lun nak sia kurban bak uro rayanya. Wate uro-uro gecerita li ayah wate ini me binatang kurban tersebut oleh mamaknya. Bagaimana diceritakan? Abi Ar-Razak dari kecil dia memapah kambing tersebut. Ihira bahasa gedanya. Iko humpun kedroi nyen umu lah 6 SD. Iko humpun kedroi, ipelihara kedroi, gesuk kedroi bahkan itu mana? Tiba-tiba tuh sabuh masa diantarkan hari raya Aidil Adha tahun lalu ke hadapan saya. Rame-rame para pengurus ma'had dan yayasan berlinang air mata. Bukan karena kecilnya dia, tapi apa yang dipetik dari sejarah tersebut. Kalau ada kemauan, jangankan manusia yang lemah, anak SD saja bisa berkorban di hari raya Aidil Adha yang tidak ada harta, tidak ada kapasitas. Bagaimana lagi dengan kita? Menyatakan hana harta cik tapi hae deng. Tapi kita harus tanamkan niat bahwa hari raya Aidil Adha ini saya akan berkurban. Ambil kurban tersebut, bawa ke masjid Jami, berikan kepada orang yang mengurusnya, berikan kepada panitia kurban. Ini kurbanku untuk tahun ini. Insya Allah kita doakan kepada Allah akan dijadikan sebagai tunggangan di yaumil qiyamah. Menyatakan hae cik hae tapi deng. Tapi menyahapi tip uro bergantung. Rela hapi anak di golom bih jim kata belau lain. Rela kendaraan golom sip jatah wate kata pegot. Motor kadang-kadang laki temang bengke 3 minggu 3 langsung. Tetapi kenapa dengan menyangkut dengan investasi yang dibutuhkan oleh rohani kita setelah kita meninggal dunia, kita lupakan hamba Allah. Maka malam ini mari kita sadarkan diri, kita bangun wawasan kita. Sejatinya pemuda muslim adalah orang yang senantiasa secara spontanitas akan berkurban kalau dia sadar bahwa kita kalau kita sendiri sadar bahwa kita berKTP-kan Islam.